Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku. Hari ini aku mau review blueberries. Ini guys, 125 gramnya itu harganya 57.900. Nah, dari Chile, import dari Chile kayaknya. Guys, aku coba ya. Tekstur dalamnya seperti ini guys. Ada biji-biji kecilnya gitu guys, tapi rasanya itu nggak terlalu manis juga, nggak asam juga, soft banget. Dia lebih soft daripada anggur guys. Kalau anggur kan bentukannya gini guys, anggur kan gini. Kalau udah makan kan seperti ini. Kalau dia kecil banget nih, ini yang agak besar nih. Kalau anggur kan dia bentuknya crunchy gitu kan guys, ada crunchy-crunchy-nya. Kalau ini enggak guys, ini tuh kayak lembut banget gitu guys, lembut, soft. Kalau kita makan tuh langsung meleleh gitu di mulut. Ini udah teksturnya guys. Ini terus teksturnya tuh lembut banget, dalamnya ada biji-biji kecil, tapi bijinya tuh bisa dimakan guys. Rasanya kalau anggur tadi kan manis, manis banget tuh guys. Ini ada, ini gak begitu manis, tapi gak enakin juga, enak guys. Ada rasa kayak asamnya dikit, tapi dikit banget. Tapi ini aku suka banget guys, enak guys. Tapi harganya lumayan pricey, mahal. Ini guys, 125 gramnya 58.000. Lumayan sih. Udah bisa nyobain blueberry. Ini aku belinya di supermarket. Supermarket biasa di Suju ya guys, yang ada di Medan. Sekian dulu review dari aku. Semoga hari kalian menyenangkan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangnya.